33 pegawai pengadilan negeri Nagan Raya mulai divaksinasi dosis pertama. Vaksinasi yang berlangsung di kantor pengadilan setempat juga diikuti para hakim, termasuk tenaga kontrak. Vaksinasi dosis pertama terhadap pegawai dan hakim pengadilan bagian dari vaksinasi bagi pelayan publik. Beberapa vaksinator mendatangi pengadilan Nagan Raya untuk penyuntikan vaksin. Para pegawai pengadilan dan hakim tak canggung menerima penyuntikan vaksin. Satu persatu calon penerima vaksinasi dipanggil untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Ketua Pengadilan Negeri Nagan Raya, Ngatemin, mengatakan vaksinasi bagi pegawai pengadilan merupakan kewajiban, sehingga tidak satu pun yang menghindari vaksinasi. Pertama, nanti dijadwalkan yang kedua tanggal 19 April tahun 2021. Untuk hari ini semuanya 33 orang, terdiri dari hakim, kemudian pegawai dan tenaga kontrak, dan semuanya harus wajib vaksin. Harapan kami sebagai tenaga pelayan, harapan untuk masyarakat pada intinya tidak usah rasa cemas, tidak usah rasa takut, karena ini kesehatan adalah untuk kita dan keluarga. Pelaksanaan vaksinasi di pengadilan negeri tetap menerapkan protokol kesehatan. Para peserta tetap memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan sebelum divaksinasi. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Nagan Raya.